Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Jadi di video kali ini kita mau update ikan-ikan Jepang seperti biasa, guys. Jadi mudah-mudahan teman-teman jangan pernah bosan ya. Jadi kenapa kita harus update? Ya kita mau sharing aja seputar ikan-ikan Jepang yang ada di farm. Sempat ada yang komen, bang. Bang, gitu dong. Sering-sering review farm. Jadi sebenarnya kita random aja sih. Kadang silaturahmi ke farm teman-teman. Kadang kita review ikan-ikan yang ada di rumah. Dan pastinya ya kita sharing pengalaman kita selama memelihara ikan cupang tuh atau betapis, guys. Jadi buat teman-teman yang punya ikan cupang ya bolehlah ini jadi rekomendasi teman-teman untuk jadi YouTube rekomendasi lah gitu. Jadi tapi sih baik-baik ke teman-teman sih. Saya mau sharing pengalaman saya selama memelihara ikan cupang yang ada di rumah dan pastinya tiap hari saya bakal update video-video nih yang terbaru pastinya, guys. Ngopi dulu, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ikan-ikan cupang yang di rumah, ini yang kemarin sempat kita tinggal waktu pas naik gunung yang ini, guys. Kita kasih daun ketapang tipis-tipis dan buihnya masih ada, guys. Jadi rencana nanti di hari Sabtu kita bakal ganti air ini nih. Jadi kita lihat kalau ketika pas nggak ada buih ini kita harus kita ganti, guys. Dan kita juga mau breeding ikan dari jenis giant nih. Jadi ini ikan cupang yang BO-nya atau size-nya gede banget, guys, bisa kayak korek. Pokoknya gede nih ikan nih, bener sih, gede banget dah. Ini ikannya kita yang waktu itu dapat dari pasar ikan hias Jatinegara yang waktu kita uncrossexing. Nih guys ikannya nih. Nih guys. Ini ikannya yang jadi kita breeding ikan giant ini. Jadi kita breeding, guys. Jadi kita mulai ternak dari jenis giant ini nih. Yang satu multi metallic, yang satu multi biasa nih itu. Wah guys, ini lagi breeding nih. Jadi kita bukan ngadu ya, ini lagi breeding, kita lagi proses penjodohan nih. Jadi harusnya kalau jodohin, kita tuh harus pakai media penyekat. Jadi nggak boleh langsung cemplung. Jadi kalau langsung cemplung, kasihan sih betinanya nih. Pasti bakal dikejar-kejar terus, guys. Apalagi kalau belum bikin buih banyak tuh kayak di atas, guys. Yang ini udah alhamdulillah jadi tuh. Buihnya udah lumayan banyak nih. Tuh, cuma si male-nya lagi diem aja, guys. Dan si female-nya di atas. Ini female-nya harus kita angkat nih kalau kayak gini, kasihan, guys. Jadi kalau misalnya female-nya masih ada di sini, ngejauh kayak gini, ini bahaya. Jadi ini harus kita angkat si female-nya biar nggak dijak-kejar sama male-nya, guys. Nah, kita ambil aja nih female-nya. Ya, guys. Jadi sebelumnya kita nggak pakai media pembatas. Sekarang kita kasih aqua ini nih. Jadi untuk media pembatas ini jangan terlalu lama, guys. Jadi pastiin si jantannya ini bikin buih di sini, baru nanti kita lepas nih. Jadi kita baru sempat breeding lagi nih ikan-ikan giant kayak gini nih. Nah, ini sekedar edukasi aja sih. Jadi kalau untuk hasilnya nanti bakal saya update lagi nih. Jadi ini contoh penjodohan saya nih, guys. Nih ikan cakep nih, guys. Tuh. Dorsal nih, analnya. Analnya cakep, guys. Tuh. Gondrong banget, guys. Terus pomnya juga oke lah. Dan ini si betinanya nih. Kita udah siapin di wadah ini. Nanti kalau udah jadi buih di atas sini atau bubble nest, nanti kita angkat nih. Dari sekatan ini, jadi jangan terlalu lama, guys. Jadi kita pastiin aja kalau misalnya si jantan ini udah bikin buih, itu aja tuh. Jadi karena masih banyak pakan di sini, jadi jangan, enggak rekomendasi, guys. Enggak rekomendasi kita ngelepas si indukan ini. Karena kalau misalnya kita lepas, itu kalau misalnya masih ada pakan, itu pasti buihnya nanti bakal acak-acak sama pakannya, contohnya sama jentik, guys. Dan sekalian kita juga update ikan cupang nih. Ini updatean dari warna multi udah mulai naik warnanya. Dan ini Dumbo R Krontel nih. HMDE CT nih. Tuh, guys. Nih itu. Nah, ini jadi cuma 2 ekor, guys, tuh. Jadi awalnya kita emang nge-breed sepasang dan baru jadi 2, guys, nih. Tuh, guys. Tuh, jadi buat teman-teman bolehlah yang minat bisa langsung WA aja nanti. Ini yang Coopernya, HM Coopernya. Dan ini Armageddon ini. Jadi kita belum dapat pasangannya nih buat dia nih. Bantu komen-komen ya apakah kita mencari lagi. Dan ini harus kita angkat nih. Karena anakannya udah pada netes, guys. Saya kira nggak ada anakannya, ternyata udah pada netes nih. Ini harus diangkat si betinanya, bahaya.
Jadi sempat ada yang komen, "Bang, kalau indukan ikan cupang itu kenapa sih jantan betinanya harus diangkat ya?" Karena betina ini suka makan anak, guys. Tuh. Dari pengalaman saya kayak gitu. Emang sih nggak kelihatan, tapi lama-lama nih anak kan pasti bakal habis kalau lapar kayak gitu, guys. Jadi langsung kita angkat aja nih si betinanya nih, bahaya nih. Soalnya udah pada netes tuh anakannya, karena ini dari Stabilo Dumbo Air Hulek. Jadi kita angkat aja nih si betinanya, guys. Guys, anakannya udah banyak. Cuma masih pada belajar berenang tuh. Berenangnya masih terbang-terbang gini tuh. Nah, tuh, guys. Nih buat biar teman-teman lihat tuh. Oh. Terus gimana cara ngangkat si betinanya? Kalau saya mah saya angkat aja pakai tangan, guys. Nah, tuh betinanya udah kita angkat dan tadi si betinanya makan anakan, guys, tuh. Ini contohnya nih ya. Jadi buat teman-teman yang udah punya burayakan kayak gini, udah pada netes, ini harus diangkat, guys, si betinanya. Jadi kalau masih ada betina bahaya banget tuh. Ini masih pada muter-muter tuh. Kita pindahin ke atas aja biar si si jantannya fokus buat ngurusin anak-anaknya, guys. Nah, kita ngebreednya di sini. Jadi anakannya nggak terlalu banyak. Kalau mau banyak, pastiin medianya harus besar, guys. Medianya harus besar. Kita breeding di steropom atau di kolam. Kayak gitu, guys. Ini kalau kita lihat dari mutasinya udah mulai cakep, guys. Tuh, hapon multi kita tuh. Oh, guys. Terus kita mau juga update dari anakan ini nih, lavender, guys. Lavender ada banyak lah, sekitar 20 ekoran. Nah, tuh, guys. Jadi menurut teman-teman cakep gak nih? Jadi ikan-ikan warna ungu kayak gini, guys. Dan kita juga mau nyortir ikan-ikan warna yang ada di lubukan nih. Jadi kita mau cari ikan-ikan warna di lubukan nih, yang udah mutasinya enak. Terutama dari hasil-hasil ikan-ikan silangan nih. Nih guys, kayak gini nih warnanya nih. Ini enak, guys. Tinggal di rain aja satu-satu atau di grooming nih. Tuh. Kalau saya sih udah masuk di S plus pisain aja, guys. Nih. Cuma kita lebih dominan ke hapmon dulu aja, guys. Nah, ini yang koi red koinnya nih. Dia RPG nih, guys. Ini RPG-nya nih. Jadi ini lumayan banyak lah. Biar yang ngebarong saya juga nih. Yang ini juga sama. Cuma ini size-nya agak kecil nih, nggak terlalu gede-gede banget. Jadi mutasinya udah lumayan enak juga nih. Tuh. Ada yang ke purple juga. Nah. Yang ini sama. Tuh, guys. Yang ini sama. Ini kita bagi 4 kolong akuarium ya. Tuh, terus ada yang sempat bilang, "Bang, ini gimana kalau hujan?" Nah, kalau hujan kebenaran akuariumnya tuh enggak benar-benar rapet, agak bocor. Jadi dia nanti bakal kering sendiri airnya, guys. Enggak sampai tinggi segini nanti dia kering tuh. Jadi sebelah sana ada yang bocor. Jadi segini juga udah kering sendiri. Nah, ini ikan-ikan yang sakit nih. Tuh, guys. Ikan-ikan yang sakit yang di kolam yang 600 ekor. Yang terselamatkan ada beberapa ekor. Sisanya kayak gitu, guys. Jadi yang ini contoh yang hidup nih. Saya pakai air green water kayak gini. Tuh. Malah banyak yang hidup dominan. Nah, tuh, guys. Alhamdulillah sehat nih. Tadinya mah udah 600 ekor udah was-was aja kan, udah pasti nggak selamat. Tapi saya perhatiin lama-lama, alhamdulillah malah ada perubahan lah. Ya ini sama dari green water juga. Guys, ini yang APC-nya nih. Nah, udah pada mutasi tuh plakatnya. Biasanya kalau mau di ren, kalau saran saya sih size-nya agak lumayan gede. Di S plus, jangan di S. Atau di esmin kalau di plakat. Soalnya kalau di toples sendiri biasanya lama gede. Jadi kalau disaranin tuh mendingan di sesi lumayan enak lah. Di S plus kayak gitu, guys. Jadi anakannya nih. Anakan dari Dumbo Air CT Glopis. Kayak gitu, guys. Tuh anakannya gak rata. Soalnya kemarin ada cicak naik ke sini nih. Ternyata cicak juga bisa naik ke sini, ke akuarium. Jadi ketangkap cicaknya langsung saya eksekusi aja, guys. Jadi bahaya dah kalau cicak masuk ke lubukan, abis anak-anak tuh. Jadi kalau saya perhatiin ternyata cicak itu kalau naik di akuarium atau naik di kolam tuh suka makan anakan buraikan, anakan ikan, guys. Kita sambil kontrol nyari yang namanya ini, guys, apa namanya, larva capung. Jadi ternyata predator di outdoor itu banyak tuh, mulai dari larva capung sama
sama itu tadi cecek guys. Tuh guys, jadi yang warna-warna barongsai juga udah mutasi enak. Nah ini buat terusan nanti kita nih, ini RPG nih. Jadi buat terusan nanti, kalau misalnya warna mutasinya udah ada yang enak. Nah ini yang lavendernya nih. Tuh ini irinya cakep guys, kiri kanannya balance. Cuma ini plakatnya. Dan ini yang saya show. Ikannya masih adaptasi. Mana lagi ya? Paling ini aja sih kita updatean breeding giant yang beli di pasar ikan hias Jatinegara nih. Jadi yang ini dari Jatinegara, yang ini dari Bang Andi nih. Bang Andi yang biasa kirim-kirim ikan ke luar negeri tuh. Jadi doi itu sering kirim ikan-ikan ke Italia, ke Prancis. Pokoknya ke luar negeri, guys. Dia biasa ngirim-ngirim ikan ke luar negeri tuh. Jadi aman lah buat teman-teman yang pengen beli ikan ke luar negeri atau ke Amerika, bisa ke Bang Andi tuh, ke Jerman juga bisa. Paling kontennya sampai sini aja guys, karena kita mau ganti air lagi dan sekalian mau nyortir ikan-ikan yang ada di kolam tadi dari jenis koi. Nanti bakal kita spill juga ikannya kayak gimana guys. Jadi buat teman-teman itu jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.